Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Arhanud Nur Subhi, Komandan Kodim 14092, mengucapkan selamat milad ke-52 kepada Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Goa. Semoga dengan milad tahun ini, maka Hipma Goa dapat menanamkan rasa kepemimpinan terhadap pemuda di era milenial ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat milad ke-52 kepada Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Goa. Semoga pelajar mahasiswa Kabupaten Goa memiliki kepulihan sosial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dan Indonesia. Dengan semangat rewa ke Goa, pelajar dan mahasiswa Kabupaten Goa harus berani memperjuangkan kebenaran dan meraih cita-citanya dalam bingkai spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hamdi, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Goa, mengucapkan selamat milad Hipma Kabupaten Goa. Semoga di usia yang ke-52 ini semakin mantap, semakin bisa membawa perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan dalam rangka milad ke-52 Hipma Goa, kita tanamkan rasa kepemimpinan pada pemuda di era milenial. Selamat milad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun DPP Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa yang ke-52 31 Desember 2018. Semoga hasil kerja ke depan bisa lebih baik lagi. Tidak lupa kita reso naki gapa minasanta. Hanya dengan usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh, kita akan meraih cita-cita. Semoga adik-adik Hipma Goa dapat meraih cita-citanya. Demikian, tidak lupa kita reso naki gapa minasanta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Detrandes Muhammad Fajaruddin MM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Goa, menyampaikan selamat atas peringatan milad ke-52 Hipma Goa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama dengan milad ini sesuai dengan temanya, bagaimana mencari kepemimpinan di era milenial ini, dan kita berharap dengan kegiatan milad ini pemuda memberikan kontribusi yang besar terkait dengan pengembangan kemudaan yang ada di Kabupaten Goa dan memberikan kontribusi dalam pembangunan Kabupaten Goa. Saya berharap bahwa teman-teman, mari kita hadir secara bersama-sama kegiatan ini dan kita rayakan milad ini. Semoga sukses acaranya dan selamat kepada anak-anak muda yang tergabung dalam Hipma. Dan saya kira mari kita bangkitkan semangat kemudaan yang ada di Kabupaten Goa ini bersama dengan Hipma. Sukses selalu, selamat, rewa ke Goa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari pengurus DPP Himpunan Pelajar Mahasiswa Goa bersama segenap panitia yang mengurusi milad ke-52, saya selaku Ketua IKA Hipma Goa menyampaikan terima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih menyaksikan adik-adik sibuk mengurusi persiapan milad dan itu suatu hal yang luar biasa sebagai tanda kepedulian bagaimana Hipma sebagai organisasi yang cukup kita besarkan dengan berbagai aktivitas, berbagai langkah-langkah di dalam rangka menyatukan komponen pemuda yang intelektual, yang spesifik menuntut ilmu dalam rangka kemajuan daerah. Saya kira itu satu hal yang patut dibanggakan dan rasa syukur saya tuangkan dalam bentuk doa. Semoga ada yang aktif dalam kegiatan ini menjadi orang-orang yang berhasil, dunia akhirat bahagia di dunia dan surga pada akhirnya. Karena orang yang menuntut ilmu itu memang Allah menjanjikan
berbagai fasilitas. Dan dalam agama Islam ada hal yang memang harus dipegang. Man arada dunia falaihi bil ilmi, wa man arada fil akhirah falaihi bil ilmi, wa man arada huma falaihi bil ilmi. Hanya ilmu yang bisa mengantarkan keberhasilan kita dunia, akhirat, dan keberhasilan keduanya itu harusnya ilmu. Dan adik-adik dari himpunan pelajar mahasiswa 2 profesinya sebagai orang yang menuntut ilmu. Selamat, semoga berhasil. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhlis SEMSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Goa, menyampaikan selamat atas milad Hikmah Goa tahun 2018 ini. Mudah-mudahan dengan milad tahun ini semakin menjadi motivasi bagi seluruh anggota dan jajaran Hikmah Goa untuk menunjukkan kinerja terbaik dalam berorganisasi, sehingga organisasi ini menjadi teladan, menjadi motor penggerak bagi organisasi pemuda lainnya untuk mewujudkan Goa sebagai andalannya Sulawesi Selatan, sehingga pemuda tetap tampil sebagai pionir dan kebanggaan dari waktu ke waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rauf Malagandi Esos MSC, Wakil Bupati Goa, mengucapkan selamat milad ke-52 kepada Hikmah Goa. Semoga dengan milad ke-52 ini Hikmah Goa semakin jaya, semakin sukses, semakin maju untuk bersama-sama membangun Kabupaten Goa yang kita cintai bersama ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.